jurusan gizi adalah salah satu jurusan yang ada di Politeknik Kemenkes Semarang. Visi jurusan gizi adalah menjadi institusi pendidikan tinggi yang menghasilkan adimadya gizi, sarjana terapan gizi, dan profesi dietitian yang berbasis kearifan lokal dan diakui internasional pada tahun 2025. Profil penciri pada adimadya gizi yaitu mampu berperan sebagai pengelola unit pelayanan gizi pada PLBN Katering Diri. Sedangkan profil penciri pada sarjana terapan gizi yaitu mampu berperan sebagai konselor gizi yang sudah dibekali dengan sertifikasi konselor gizi. Jurusan gizi berawal dari diploma 1 pada tahun 1983 di Pekalongan dan pada tahun 1991 dikonversi menjadi diploma 3 dengan sebutan Akademi Gizi dan pada tahun 2001 bergabung menjadi Poltekkes Kemenkes Semarang dengan jurusan-jurusan yang lainnya. Mari bergabung di jurusan gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Thank you.
3, 2, 1. Gizi gua. Gizi gua. Gizi gua. Oh, 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 oh